Nanti selengkapnya nanti mungkin bisa kita dapatkan ya melalui penasihat hukum. Sudah serahkan melalui penasihat hukum. Penasihat hukum sekarang melalui penasihat hukum mengundang haknya. Baik, terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih. Maka kembali ya. Apa? Dikasih waktu. Itu sama, sama yang tadi seminggu. Ya, yang tadi kan satu minggu ya. Baik ya. Para terdakwa, penasihat hukum kalian akan mengajukan nota pembelaan ya, atau pembelaan secara tertulis. Kami kasih waktu mereka satu minggu ya. Nanti selengkapnya nanti mungkin bisa kita dapatkan ya melalui penasihat hukum. Sudah serahkan melalui penasihat hukum. Penasihat hukum sekarang melalui penasihat hukum mengundang haknya. Baik, terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih. Maka kembali ya. Apa? Dikasih waktu. Itu sama, sama yang tadi seminggu. Ya, yang tadi kan satu minggu ya. Baik ya. Para terdakwa, penasihat hukum kalian akan mengajukan nota pembelaan ya, atau pembelaan secara tertulis. Kami kasih waktu mereka satu minggu ya. Sebagaimana diatur dan diancam pasal sesuai dengan pasal 28 ayat 2 untuk pasal 45 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 bahwa pidana dalam dakwaan ke 1. 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Novita Jahara S dan alias Novi Sekber dan terdakwa Juliana alias Juliana Huci masing-masing selama 1 tahun dan 3 bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan membayar denda masing-masing sebesar 100 juta rupiah subsidi masing-masing selama 2 bulan penjara. 3. Menyatakan barang bukti berupa WhatsApp atas nama Kang Beda, akun WhatsApp atas nama Novita nomor WhatsApp 0821-6081-2319 satu bundel screenshot percakapan grup WhatsApp dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya majelis hakim pengadilan negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Novita Jahara S alias Novi Sekber dan terdakwa Juliana alias Juliana Gucci telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang diajukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama.